sudah siap di perahunya masing-masing nih. Otan juga udah siap dong. Memang harus pagi ini untuk ketemu sobat deket Otan. Doi bukan anak senja. Hayo, ada yang tahu siapa? Yap, lumba-lumba. Dolpino, Otan udah gak sabar ketemu kamu. Nah, itu dia. Dolpino, apa kabarnya? Wih, sobatmu banyak juga ya. Ya, beginilah lumba-lumba kalau di habitatnya. Mereka suka berenang bersama-sama. Oh iya, lumba-lumba itu bukan ikan, melainkan mamalia. Catat baik-baik, jangan salah lagi ya. Sebagai mamalia, ia bernafas dengan paru-paru. Ia menghirup udara dari blowhole yang ada di atas kepalanya. Oleh karena itu, mereka harus sering-sering naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen sedikitnya setiap 7 menit. Wih, para turis pada berebutan ambil foto kalian, Sob. Hari ini Otan kalah tenar deh. Ngomong-ngomong, untuk bisa lihat langsung lumba-lumba, kalian harus datang ke Pantai Lovina yang ada di Bali. Bukan Pantai Kuta, apalagi Pantai Sanur ya. Soalnya, di Lovina ini, suhu perairannya selalu hangat. Cocok untuk jadi rumah lumba-lumba. Selain itu, stok makanan untuk lumba-lumba masih melimpah. Seperti ikan kecil, cumi-cumi, dan belut laut. Setiap harinya, lumba-lumba butuh makanan sekitar 10% dari berat tubuhnya. Jadi, jika berat lumba-lumba dewasa 300 kg, maka mereka butuh 30 kg makanan setiap hari. Wah, wah, wah. Kapan-kapan kita lomba banyak-banyakan makan deh. Yang unik, cara makan lumba-lumba ternyata mirip seperti ular, teman. Menelan bulat-bulat mangsanya. Padahal, lumba-lumba memiliki gigi-gigi kecil dan tajam di sepanjang mulutnya. Tapi makanannya nggak dikunyah, langsung ditelan. Wush, sobat Otan ini berenangnya cepet banget sih. Meski bobot tubuhnya bisa mencapai 600 kg, tapi sama sekali tidak mengganggu kelincahannya berenang di lautan. Itu karena ia nggak punya sisik, jadi tubuhnya licin dan aerodinamis. Bahkan lumba-lumba bisa berenang hingga kecepatan 60 km per jam. Cakep! Teman, udah tahu kan dengan predikat lumba-lumba sebagai hewan yang cerdas? Ia cerdas karena ukuran otaknya 40% lebih besar dari otak manusia. Dan yang unik, kedua sisi otak lumba-lumba bekerja secara terpisah. Ia bisa beristirahat dengan hanya mengaktifkan setengah dari otaknya. Dengan begitu, walau tertidur, lumba-lumba bisa tetap beraktivitas dan berenang seperti biasa. Kermaks! Keren maksimal! Oh iya teman, walaupun terkenal dengan kecerdasannya, sayangnya ia tidak memiliki indera penciuman. Sebagai gantinya, lumba-lumba menggunakan suara atau sistem sonar untuk mencari arah, mencari makan saat berenang, dan berkomunikasi dengan lumba-lumba lainnya. Bahkan, sesama lumba-lumba dapat berkomunikasi meski terpaut jarak 220 km. Wow, luar biasa! Otan bangga bisa sobatan sama kamu! Ada si toket rumahan nih. Kamu jauh banget mainnya sampai ke hutan gini, Sob. Cari makan ya? Di sini memang banyak serangga, Sob. Semoga kamu menemukan makananmu ya.
ular berbisa tinggi itu? Jangan malah pandang-pandangan dong. Itu dia sudah berjalan mendekat ke arahmu. Waduh, nyalimu besar juga sob. Langsung mangap gitu. Tapi kalau Otan saranin, mending kabur aja deh sob. Soalnya nanti kalau kamu digigit, kamu bisa. Baru juga Otan bilang sob, ayo mundur aja ya sob. Teman-teman di rumah, kenalkan, ini adalah ular viper hijau. Pemilik nama latin Primeresaurus albolabris memang punya warna yang cantik banget. Ukurannya yang kecil dengan panjang maksimal 60-80 cm membuat kita merasa ular ini bukan ancaman, malah gemes banget. Tapi jangan salah, di balik warnanya yang cantik, ternyata ia adalah ular yang sangat berbisa dan berbahaya. Ih, takut. Sobat reptil berbahaya satu ini tidak cuma berwarna hijau teman, ada juga yang berwarna biru. Cantik ya? Kalau yang ini namanya Blue Insularis Viper. Ingat, jangan terlena dengan kecantikannya ya. Karena ketika ada sumber panas, ia akan menjadi sangat agresif. Oh iya, bisa viper ini bersifat hemotoksin, yang artinya dapat merusak sistem peredaran darah. Daerah yang tergigit akan terasa sangat sakit, membengkak dan juga kaku. Lama-kelamaan, sendi dan jantung akan terasa nyeri. Jika tidak langsung ditangani dengan baik, wah, bahaya deh, nyawa taruhannya. Sebagai hewan yang menghabiskan hidupnya di atas pohon, Otan mau tahu nih sob, kemampuan kalian untuk bertengger di media yang kecil. Kak Yunik sudah menyiapkan tali nih. Ada tali yang tebal, ada juga tali tipis. Mulai dari tali yang tebal dulu ya sob. Mari kita coba. Perlahan tapi pasti, ia mulai maju teman. Keseimbangannya patut diacungi jempol. Coba lihat baik-baik. Seluruh badannya ditaruh secara seimbang. Bahkan ujung ekornya dikaitkan seperti ini supaya nggak jatuh. Keren! Ternyata nggak ada kesulitan buatmu untuk melaluinya. Padahal kan tali ini ukurannya jauh lebih kecil daripada ranting pohon. Sekarang coba tali yang lebih kecil ya sob. Eits, hati-hati jatuh sobat. Wow, keren banget. Ternyata mau setipis apapun talinya, kamu bisa melaluinya sob. Salut ya Otan sama kamu. Dengan menaruh beban badannya di kiri dan kanan tali seperti ini, keseimbangan ular akan terjaga, jadi lebih mudah untuk berjalan. Otan udah gak ragu lagi deh dengan kemampuanmu. Cakep! Mukanya kok pada tegang gitu sih? Gelisah banget. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya. Habis pada serius gitu, Otan jadi takut. Walah, lagi pada tegang ngeliatin burung kesayangannya adu kicau di lomba ini toh. Wah, wah, wah. Ini lomba bukan sembarang lomba teman, melainkan lomba tingkat nasional yang hanya digelar 2 tahun sekali. Pantes rame banget. Nah, burung yang dilombakan mulai dari murai batu, anis merah, dan juga lovebird. Itu kan Kang Ade, penghobi burung lovebird dari Bandung. Ikutan lomba juga ya? Oh iya teman, burung kicau ini bakal dinilai variasi suaranya, volume suaranya, sampai gerak dan olah tubuh si burung.
Uniknya, si pemilik burung bakal teriak-teriak seperti ini. Bukan tanpa sebab loh, karena teriakan pemilik bisa memancing burung agar bersuara. Unik ya. Para juri sudah mulai menilai tuh. Caranya dengan memasukkan bendera poin ke nomor sesuai gantangan burung. Warna merah biasanya yang paling tinggi poinnya. Baru deh, nanti bendera poin akan dihitung. Yang paling tinggi nilainya, dialah pemenangnya. Yah, burung lovebird nomor 29 milik Kang Ade tertinggal jauh nih poinnya. Ya udah, besok-besok ikut lomba lagi ya. Loh, paman ini mau ngapain sih? Kok tingkahnya mencurigakan? Tuh kan celingak-celinguk gitu. Wah, roman-romannya ada yang gak beres nih. Gak salah lagi. Dan gerak-geriknya, ia pasti adalah pencuri! Wah, ternyata gak cuma Otan aja yang sadar. Jelak surun milik ibu warung ini sadar juga ternyata. Untung aja paman tadi gak jadi mencuri berkat cuitan si burung jelak suren. Teman-teman, kenalin, ini dia Sobat Otan, si burung satpam. Burung jelak dikenal sebagai burung satpam karena sifatnya yang teritorial. Ketika ada orang asing masuk ke daerah teritorialnya, tanpa ragu ia akan berkicau nyaring seperti tadi. Cakep! Si penjaga rumah ini adalah burung kicauan yang disukai oleh para penghobi. Alasannya karena suara kicauannya jernih banget. Sebentar. Sob, katanya kamu akan berkicau nyaring kalau ada orang asing yang masuk daerah teritorialmu. Kok ini diam aja? Kamu sariawan, Sob. Walah, Otan tahu. Teman-teman di rumah. Jadi, Sobat Otan ini baru saja dipinjam untuk di-shooting oleh kakak-kakak kru Otan. Jadi perlu adaptasi. Nggak cuma sehari dua hari, teman. Bisa lebih lama lagi. Makanya, kalau teman-teman di rumah membeli burung jalak dan burungnya diam saja, jangan langsung dikembalikan ke penjual. Kasih waktu untuk adaptasi dulu ya. Kalau gitu, mending sekarang kita ke peternakan burung jalak yuk. Let's go! Jalak Bali dan juga jalak suren. Wah, gemes banget kalian sob. Masih kecil-kecil banget. Ketika bayi, mereka harus ditaruh di penghangat seperti ini agar tidak kedinginan. Bayi jalak ini belum bisa cari makanannya sendiri. Makanya harus disuapin seperti ini. Makanannya nggak beda kok dengan jalak dewasa, yaitu fur dan juga jangkrik. Tapi karena masih kecil, jadi sudah dijadikan bubur dulu deh, biar gampang dicernanya. Wait, kata siapa di sini hanya ada kandang jalak suren? Di ANF Farm Klaten, Jawa Tengah ini, Paman Misbun juga punya kandang jalak Bali loh. Ini dia kandang jalak Balinya. Wah, gede banget ya kandangnya. Kayak apartemen. Di setiap lantai ada 57 kandang. Kalau 3 lantai, berarti ada berapa kandang, hayo? Ya, betul. 171 kandang. Wah, banyak banget ya. Jalak Bali ini harganya cukup mahal, teman. Sepasang anakan dijual sekitar 2,8 juta rupiah dan untuk dewasa 5,5 juta rupiah. Jalak suren harganya lebih murah, yakni sekitar 1,3 juta sepasang. Black! Black! Si Black, siapa tuh? Otan jadi penasaran, paman panggil-panggil siapa sih? Black! Oh, rupanya kamu yang namanya si Black. Wah, hebat. Kamu mendarat cantik tepat di tangan. Nah,
Rupanya si Black lagi dilatih free flight sama pemiliknya. Oh iya, kenalkan teman, ini Paman Trisno. Si Paman sudah memelihara si Black sejak masih bayi. Sekarang usia Sobat Otan ini sudah 4 bulan. Nah, di usia remaja seperti ini memang paling pas untuk melatih burung untuk free flight atau terbang bebas. Sebab Sobat Otan ini sudah mampu terbang dengan baik. Nah, kalau sering diajakin terbang gini, Sobat Otan juga akan merasa senang, gak mudah stres. Ayo, coba terbang lagi, Sob! Yeehaw! Ngomong-ngomong, si Paman kok gak pakai pointer atau penanda ya? Dan gak pakai peluit juga seperti penghobis burung biasanya. Terus gimana cara si Black mengenali si Paman ya? Sepertinya si Black ini hafal betul dengan wajah dan suara pemiliknya. Cuakep! Tapi, Otan gak percaya gitu aja deh. Otan mau buktiin dengan percobaan. Black. Oke, Black. Kamu masuk kandang dulu sebentar ya. Otan mau merubah penampilan Paman dulu. Ayo, Paman. Saatnya berubah. Kacamata, rambut palsu warna-warni, dan baju piyama. Wow, sungguh penyamaran yang sempurna. Nah, apakah si Black masih mengenali pemiliknya? Mari kita buktikan, teman-teman. Pintu kandang sudah dibuka. Lalu, si Paman akan memanggil si Black. Yah, kok mendarat di rumput? Ayo, sepertinya si Black kebingungan tuh. Kamu jangan bercanda deh, Sob. Apa kamu benar-benar tidak mengenali si Paman lagi ya, Sob? Coba perhatikan lagi baik-baik, Black. Kok malah tambah bingung ya? Black. Ya sudah, sekarang Paman Black. Coba buka penyamarannya. Black. Nah, betul kan si Black langsung mengenali si Paman? Terbukti ya, teman. Kalau ternyata si Black ini sangat hafal wajah-wajah dan suara pemiliknya. Wah, Black. Kamu Black. Memang burung yang cerdas, Sob. Cuakep. Wah, air mancur. Tahu aja kalau cuaca panas begini paling pas main air, biar adem gitu. Pasti kamu udah gak sabar kan, Black? Ya sudah, silahkan mandi, Sob. Otan gak ngintip kok. Ayo, jangan ragu-ragu. Air mancur ini spesial disiapkan untukmu. Yap, Sobat Otan ini memang paling suka mandi, teman. Wah, pas banget, Sob. Lagi cuaca panas begini, paling pas emang ngadem. Teman, mandi punya banyak manfaat loh untuk Sobat Otan ini. Mulai dari membersihkan tubuh, menghilangkan kutu, jamur, dan bikin kinclong bulu dong tentunya. Saat mandi, si jalak kebo akan mengibas-ngibaskan sayapnya agar air membasahi seluruh tubuhnya. Seger ya, Sob. Habis mandi langsung kinclong lagi deh. Pasti habis ini tambah semangat bermain kan?